Halo, sahabat Tip TV. Jumpa lagi dengan gue Rindra dan Bimo. Kita lagi ada di bengkelnya Om Daniel. Iya, kita ada di Cimahi. Iya, di Fatworks. Fatworks. Tempatnya Om Daniel nih. Gue tadi ambil jemput pada larang. Itu kan yang dulu. Sekarang oh, iya, Cimahi. Bener-bener. Sekarang Cimahi. Nah, ini di belakang kita ada Hilux yang menurut gue sama Bimo keren nih. Keren. Kalau bilang keren kan? Kalau gue simple tapi sangar. Iya, simpel tuh. Iya, tapi enggak simpel-simpel juga. Pusing enggak lo? Maksudnya simpel, enggak ngerusak estetika bentuk Hilux. Masih ada bentuk Hilux-nya. Jadi gitu. Grill-nya masih nempel aslinya. Bumper-nya ada. Bumper ada sedikit. Aslinya sedikit. Dan di dalamnya tapi ada tetap ada 8274 gitu-gitu. Enggak kelihatan kan? Heeh. Itu dia yang bikin unik tuh itu. Gua pikir wings-nya tidur nih. Iya. Katanya 8274. Ngumpet di balik grill-nya. Langsung nah, aja detailnya, Rin. Kita lihat detailnya. Oke, sahabat Jeep, kita lihat ke bawahnya. Nah. Kolong. Nah, udah solid. Udah ganti, sahabat Jeep. Udah solid. Jadi, konstruksi aslinya Hilux menurut Tom Daniel kurang kuat kalau buat adventure. Karena dia independen depannya kan? IFS. IFS ya? Independent front suspension. Biarpun udah double wishbone, tapi masih terbatas kurang, travel. Iya. Pertama itu kendala terbatas travel. Terus ya kalau ditimpa-timpa disiksa kurang kuat lah. Apalagi kalau lo upgrade pakai ban ukuran 35. Kayak sekarang ya, ini. Kalau lo siksa itu as rodanya kemungkinan patah, apalagi kalau dia pas lagi pas travel ditimpa. Ditimpa patah biasanya. Untuk mengantisipasi itu jadinya diganti solid axle. Pakai spek 80 ya. Spek 80. Berikut sama sistem ininya, sistem itu suspensinya. Itu utuh, segelondong. Copot. Pasang di sini. Ya, radius arm semua nempel semua di sini. Nah, pernya sama shock breaker udah diganti nih Mas Bim. Lift up berapa nih Ren? Kayaknya tinggi juga ya? Iya, ini kalau lift up-nya sih 4 inch. Oh, iya pantasan tinggi. Jadi ini udah pakai coil spring-nya Iron Man. Nah, ini lift up. Shock breaker-nya udah diganti Fox yang bypass. Bypass-nya 3 tube. Yang 3 tabung bilangnya. Panas Ren asli. Panas. Nah, ini nih bumper-nya ya. Iya, gue mau baru mau perisian bumper, gue pegang panas. Ini kebetulan kita lagi trek-trek banget ya. Nih, Rin, dari bawah kita naik ke atas sedikit ya. Bumpernya itu masih aslinya Hilux, tapi dipotong dikit. Bawahnya dipotong dikit. Dikasih aksen pipa yang fungsi sekaligus manis gitu loh. Iya benar. Gue demen banget gue. Iya, gue nggak kepikiran nih bumpernya Hilux begini. Ternyata keren. Ya kan biasanya suka dibuka nih bumpernya, terus dipotong ke atas gitu kan. Ternyata disisain cuman dipotong sedikit ujung-ujungnya sama lips bawahnya dikit, dipotong. Udah bikin tampilannya jadi enak ternyata. Enggak berubah total, tapi tetap enak. Iya, jadi kisi-kisi grillnya masih ada semua. Itu dia. Terus dibaliknya tetap ada bracket twins yang udah proper. Itu dia. Maksudnya ini dibalik nih besinya tebal banget nih. Iya. Buat bracket twins. Terus fairlet-nya. Dan ini lebar ya, fairlet-nya ya. Lebar. House fairlet. House fairlet. Lebar nih dia. Next. Nah, lo kan tadi ngajakin ke samping. Gue pengen buka ini dulu nih. Ya udah. Saya ngikutin sama Pak Rindra saja. Gue buka dari dalam dulu ya. Karena gue penasaran komposisinya. Gak kelihatan, Rin. Ketutup ya. Aduh. Nah, ini. Mesti ngintip. Cover grillnya aja masih ada, Sobat Jeep. Ketutup. Rapih ya. Di bawahnya ada wins loh. Di bawahnya ada wins 8274. Jadi nanti kita kerjain si videographer. Lu, lu harus ambil shot detailnya Wins, gue nggak mau tahu caranya biar sahabat Jeep bisa lihat. Ambil ya. Oh, no. Lo mesti buka nih pin-pinnya nih. Tapi ngintip-ngintip dikit. Nah, ini ternyata sahabat Jeep dia top housing-nya doang yang 8274. Oh iya, ini si drumnya X-gear. Nah, ini si drumnya sama casing sampingnya udah ganti pakai X-gear, pakai lebar. Kita lihat dari depan tadi kan fairletnya lebar kan? Lebar. Dan X-gear itu made in Bandung. Buatannya kita nih, buatannya Indonesia. Yoi. Keren nih ternyata. Kenapa ya dia di bawahnya pakai X-gear tapi depannya 82? Mungkin lebar. Mungkin karena dia pakai plasma nih. Plasmanya juga nggak tanggung-tanggung tabelnya. Iya benar. Oh, tapi dia
top housing sama housing bawahnya masih 8274. Bener-bener drum sama drum ini sampingnya, drum sampingnya aja, housing sampingnya. Jadi dia 8274 upgrade pakai X gear, motornya juga upgrade pakai 9,5 XP. Nah, udah ganti mesin? Mesinnya udah ganti ternyata Sobat Jeep. Jadi mesin aslinya, mesin si Hilux yang 2GD yang sama-sama mesinnya Fortuner gitu, udah dilengserin. Ganti pakai mesin? Mesin 1KZ. Ini punyanya Prado, Hilux Surf. Ya sama. Sama, tetap mesinnya lama, 1KZ. Ini nah, kalau gua lihat tadi sekilas sampai ke gearbox sama TC-nya. Benar, gearbox, TC juga ikutan ganti nih pakai punyanya KZ. Karena biar lebih simpel, nggak mikirin ecunya apa segala macam, karena ini kan matic ya. Jadi dia sekalian tuh si mesin berikut sama kabel-kabelnya copot cuk pindah. Kenapa begitu? Mungkin karena mesinnya Hilux yang baru ini kan common rail dan udah banyak sensor. Kalau buat main nggak kenapa-kenapa ya? Cuman lebih riskan aja kalau lo kena BBM jelek, kalau lo pakai berendam-berendam. Kalau ini mesinnya lebih konvensional, lebih nggak banyak sensor lah, yeah, paling nggak. Dan emang 1KZ itu mesin yang sempat populer banget, bahkan mungkin sampai sekarang. Dan dari kita 2-3 tahun lalu lah, yeah, hampir motret modif, hampir semuanya ganti 1KZ. Apalagi yang buat berangkat IOX, 100, mesinnya ini semua nih, hampir semuanya. Bisa dibilang 80%, 90% pada ganti ini. Mesin andalan populer. Oke, okay, next. Kita ke lihat ke samping sama Jeep. Ini sekilas, ya nggak sekilas sih, RB kompresor panas ya Rin. Ayo tutup. Padahal gue baru mau bilangin Rin ada kompresornya ARB, cuman dia udah panasan. Ya udah. Iya, jadi udah dual baterai juga. Ininya, akinya ada dua. Panas ya? Tapi panas. Ban pelek Rin. Bannya pakai Aslera Badak Extreme. 35x10.5 ring 16. Ya. Velgnya Bedlock. Gua agak ragu mereknya apa. Sekilas sih MRW tapi sekilas. Bukan tapi ini, MRW. Iya. Bikin Sobat Jeep loh. Tapi ini velg ini emang banyak yang pakai nih. Velg besi tapi enggak bermerek, cuman kuat. Kuat. Nah, Rin, ini. Ini ada dipotongnya sedikit. Iya benar. Jadi lebih manis gitu. Tapi ya. Tapi tetap ngikutin natnya. Nat aslinya Hilux. Itu dia. Jadi kalau kita ngelihat sekilas ini mobil kayak tinggi doang. Padahal sih udah bodinya juga udah acak-acak tapi dikit. Dikit. Ya, jadi ini di luar dipasangin exocage yang nyambung sama roof rack. Iya, dia kesambung langsung sama roof rack. Jadi roof rack bracketnya udah langsung kuat di roll cage, bukan roll cage sih. Exocage sih kali ya. Kita memperkenalkan exocage namanya. Mm-hmm. Jadi ini langsung kesambung ke sasis, cuman nggak keluar ke sini, nggak ngerusak estetikanya, masih ngikutin pilar aslinya. Gue ketutupan sama kamera. Gue nggak bisa. Kelihatan deh. Gue gini deh. Oh nggak kelihatan, Bim, sambungannya ketutupan sama inner fender. Apa kita suruh dia? Oh, no. Lo videografer suruh lihat. Bongkar ya videografer ya. Ini inner fender yang kelihatan. Kasih lihat ke Sobat Jeep pokoknya. Nah, si side step ini keker banget juga ya ngelihatnya ya. Keker dan panas. Sama ini yang lucu, ini Sobat Jeep dipasangin tow point nih. Jadi mudah-mudahan nggak kepake. Iya, ini mudah-mudahan nggak kepake. Kenapa ada di sini? Prediksi kita, ini kalau kebalik mobilnya, banguninnya jadi lebih gampang nih, nggak perlu ngikat-ngikat ke atas. Tinggal dipasangin sakel omega ya? Iya, pasangin sakel omega, tarik. Nggak perlu digulung ke sasis, segala macam. Terus kalau udah mobilnya kebangun, tolong lagi nyari selingnya. Ya mudah-mudahan tidak terpakai. Iya, makanya itu topo ini mudah-mudahan nggak kepakai. Terus di atas emang siapin buat barang-barang, untuk sementara ini ditaroin ban serep. Tapi emang kayaknya posisi ban serep di atas ini, Sobat Jeep. Soalnya kalau kita intip ke baknya belakang, itu udah kompartemen buat barang-barang. Perbekalan juga ya? Perbekalan. Semua di belakang ya? Rin, baknya ada yang berubah nggak? Ada. Sebelah mana? Sini. Pendek. Yes. Di bagian sini kena potong sekitar 20 cm. Oh gitu, banyak juga ya, lumayan ya. Untuk ya, kalau buat gue sekilas untuk memperbaiki departure angle ya. Kan belakang Hilux panjang banget tuh. Iya benar. Untuk ruang barangnya sih kalau menurut gue nggak hilang banyak 20 cm secara. Iya. Ini di dalam ada raknya, Rin. Oh gitu? Iya, dibikin rak. Oke, tapi jadi komposisinya jadi lebih enak ya. Enak. Sobat Jeep ya. Ini. Pas gue ngeliatnya kayak... Iya.
Kalau ngeliat dari samping frontal juga, wah ini lebih asik gitu. Asik. Kita lihat ke dalam berarti. Ayo. Swim. Oh ini kanvasnya custom ya ternyata ya. Custom. Tuh kan. Oke. Ada kompartemennya dia. Nah, yang keren nih Sobat Jeep, mendekat. Masih ada bedlinernya. Bedlinernya masih ada. Nah, ini dia bukti dipotong ya. Nih, ada buktinya dipotong di bedlinernya. Oke. Kita bisa dilihat. Jadi dia lebih maju, cuman bedlinernya masih ada. Masih kepake. Ya? Berarti emang nggak ngerusak estetikanya ini mobil si Om Daniel bikinnya ya, konsepnya ya. Nah, ini kayak tadi si exocage. Nah, ini nyambung ke roll cage di dalam dibikinin, tapi ini nyambung di ini nih, di kuping bak sini ya. Baknya Hilux. Iya, nyambung gitu dia ke dalam. Nah, yang asik ini ya, dibikin dua kompartemen ya. Dua ruangan. Jadi raknya yang atas tuh buat naruh barang-barang, udah dipasangin apa namanya? I-bolt buat ngikat. Nah, dipasangin i-bolt. Jadi kalau strap tinggal ikat di situ doang. Barang-barang bawah kayak spare part apa segala macam taruh di bawah. Keren, asik. Keren. Logo-logonya masih ada biarpun baknya udah dipotong. Nggak hilang dong. Iya. Tuh. Nah, Ren, di belakang ada winch nih. Winchnya pakai apa, Ren? Winchnya pakai 9,5 XP. Ini racikan standar winch belakang. Bukan standar. Racikan andalan. Andalan. Jadi, biasanya kalau orang mau adventure yang ekstrim, winch depannya 8274, upgrade 9,5 XP, belakangnya juga. Nah, pakai winch feeder tapi 9,5 XP. Belakang itu, winch belakang, Ren ya? Hmm? Sebenarnya buat apa sih keseringan dipakainya? Kan lo sering banget tuh off-road. Wah, tuh panjang, apakah untuk recovery juga, apa recovery temen yang belakang, apakah untuk diulur, untuk geser pantat gitu loh. Iya, sebenarnya kalau winch belakang tuh Sobat Jeep kepakainya buat kita ini ya, kalau off-road handicapnya itu nggak datar biasanya. Oke. Banyak juga handicap yang teknikal, kayak misalkan kita lihat jalurnya miring nih Sobat Jeep. Mm-hmm. Kita bergerak, itu pantat mobil itu udah pasti turun. Jatuh-jatuh gitu ya. Kalau lo nggak punya winch belakang, itu susah buat ngerevisi si pantat biar ada di jalur yang benar terus. Fungsinya pertama itu, buat benerin pantat, geser samping. Kalau apalagi mobil-mobil panjang gini ya, pengaruh banget. Itu dia. Ya, pakai banget. Kan kalau ekspedisi, mobil biasanya dimensinya panjang-panjang. Berat lagi. Berat pula. Nah, terus kepakainya lagi buat kalau kita turun. Buat diulur ya? Diulur. Karena V-nya kalau kita ekspedisi nih, Mas Bim, kemarin gue lah. Contohnya waktu dari Lahat, waktu di Lamo gue. Itu banyak banget handicap yang turunnya jauh ke bawah. Iya sih, gue lihat foto-fotonya Mas Kojang, foto lu. Atap yang difoto. Iya. Begini tuh. Jadi turun, nge-V itu turunnya paling nggak satu badan mobil. Itu kalau lu terjunin, bumper depan lu udah bisa jadi ngerusak. Jadi rata dong. Iya. Bisa jadi ngerusak engine mounting kalau masih asli, mesin maju karena terjun. Nah, dengan lo pakai winch belakang, lo turun bisa lebih mudah. Pelan. Oke. Makanya enggak. Mungkin kan banyak yang nanya juga, kok winchnya kecil? Kalau kecil kok kenapa dipasang? Ya mungkin jawabannya itu ya. Iya. Tapi dibilang kecil nggak juga, Bim. Karena tonasenya, kapasitasnya ini mirip sama 8274, bahkan lebih gede. Dia 9,5 pon, itu setara sekitar 4 tonan. Pengetahuan juga buat teman-teman Sobat Jeep. Ya mungkin ada yang bertanya seperti gue ini kan gue nggak pernah ikut off-road kayak lu. Iya, jadi kalau dibilang tonasenya, winch belakang ini kuat. Cuman kenapa 8274 itu ditaruh di depan? Pertama, dia gearnya nggak pakai satelit gear, nggak kayak winch tidur. Winch tidur ya? Winch tidur tuh gearnya satelit gear, jadi lebih gampang rontok katanya kalau disiksa lama. Kalau 8274 kan gear gede-gede, gear biasa gitu, itu lebih kuat kesiksa. Dan dia menghemat waktu, karena waktu lo ngulur waktu tanpa beban itu lebih cepat 2 kali lipat dibandingin waktu kena beban. Beda sama winch tidur, lebih lama. Paham. Terus kenapa lo nggak pakai 8274 di belakang? Lo waktu ngulur pakai 8274, kebayang nggak lo sekenceng apa? Kencengan. Turunnya. Nah ini winch feeder kan pelan, jadi emang lo butuh dia pelannya. Oke. Okay. Gitu Mas Bim. Oke, demikian pengetahuan tentang winch belakang cie. Mudah-mudahan nggak dipotong ya, kayak nggak kayak top gear yang lagi jelasin itu langsung habis. Enggak. Sekarang kita lanjut ke Hiluxnya lagi, Rin. Iya. Nah, thank you ya udah diajarin.
Nah, bumper belakang juga pipa nih, ngikutin depan. Cuman ngikutin shape bodinya juga ya. Simple, asik tapi ya. Aish, asik. Cakep ya. Terus si fairlet dibikininnya nggak di bumper, di sasis ngumpet. Roller fairlet. Roller fairletnya karena masih pakai sling baja. Nah, Ren, sorry gue potong. Pairnya udah ganti juga nih kayaknya nih. Oh iya. Yeah. Pernya kalau yang belakang. Oh iya ganti. Kalau yang belakang dia tetap konstruksi aslinya Hilux. Pakai per daun ya. Pakai per daun. Cuma pernya udah diganti pakai Oldman Emu yang heavy duty. Kalau shock breaker? Shock breakernya ini King. King. Bypass juga. Bypass three tube. Sama kayak depan sistemnya. Bypass three tube. Cuman ini yang sama nih 10 inch juga. Sama 10 inch. Nah, apa lagi dia bahannya ya? Gardan VX. Nah, gardannya juga udah ganti pakai VX sama kayak depannya. Depan. Final gear diganti pakai 488 Yukon. Mereknya Yukon. Asroda semua standar, belum upgrade pakai long field karena menurut Tom Daniel cukup, apalagi ini matic kan. Iya. Nggak terlalu nyiksa ke Asroda. Wah, udah di interior nih kita. Kabin. Oh, kabin. Interior. Interior. Oke, nih kita sudah di kabinnya nih. Terlihat simpel bukan sama Jeep kabinnya? Sama kayak standarnya. Mirip standarnya. Persis. Tapi nggak juga. Yeah. Ada ubahannya sedikit-sedikit. Cuma dashboardnya masih asli standar. Dashboard utuh, setir utuh, standar. Tapi instrumen si cluster, instrumen speedometer ini semuanya udah ganti? Nggak ganti, Rin. Tapi dipasangin pakai punya bawaan mesin. Iya, benar. Jadi dimasukin rumah, ke dalam nih. Iya, rumahnya sih masih asli. Cuman dalamnya isinya udah pakai punyanya Hilux Surf ya. Iya. Yeah. Atau Prado lah, ininya speedometernya mirip-mirip. Terus ada stick monolever buat operate winds. Yeah. Di tengah ini udah di, apa ya, kita bilangnya kuburan ya. Udah dibentuk kuburan. Konsol boxnya kuburan udah dirubah. Kuburan bahasanya. Ini lucu nih, tapi tempat winds-nya nih tadi yang lu bilang. Yeah. Ini sebelumnya tempatnya buat switch-nya 4x4 Hilux. Tuas-tuas stick-nya lucu nih, Mas Wim. Iya, yeah, kan ini tadinya kan di sini buat Sweet four wheel. Sekarang pindah ke sini. Pindah ke sini. Itu yang lo pegang apa tuh? TC. Oh iya benar. Ya kan matic, Rin. Iya. Ini tuh maticnya. Cuman kan kalau orang nggak tahu nih, teman-teman Sobat Jeep dikasih pinjam mobil ini gitu. Iya, main maju satu gitu kan. Koplingnya nggak ada juga gitu kan. Bingung. Cuman di sini ada tulisan 1 2 3 4 5. Ini ya kan? Ini Rin, salah satu trik anti maling. Bener. Ini kalau maling nih nyuri mobil ini. Bingung. Begini-begini ya enggak masuk-masuk. Bingung. Jadi ini yang kalau dilihat nih ada nomor giginya, stick gigi biasa manual. Ini sebenarnya TC ya. TC. Dan ini yang kayak rem tangan. Ini dia ininya tuas matic-nya. Shifter matic-nya. Shifter matic-nya. Dan gua paling inget kalau lihat stick begini, oh KZ. Iya benar. Ini ciri khas stick-nya KZ nih. Rem tangan masih di sini. Sweet locker sini semua ya, iya, sweet ARB locker, dan nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Bener. Semua masih Hilux. Dan asal lo tahu, ini mobil Sobat Jeep baru beli, langsung dia cak-cak. Iya, ini masih utuh semuanya. Ini belum dilepas nih. Belum dilepas. Si apa pelindung CLCD ini. Bener. Kalau lo lihat di kaca samping aja masih ada nomor barcode-nya. Iya. Jadi dia baru beli. Ini masih stikernya, Rin. Jam bekas. Apalah dari dealer, kaca pengiriman apa apa gitu kan. Jadi mobilnya baru beli langsung kirim ke Om Daniel potong. Oke, kita lihat luarnya lagi. Oke Sobat Jeep, kayaknya segitu dulurin ya. Iya benar. Tapi sayang banget nih Mas Wim, kita nggak jadi bawa ini mobil. Iya. Karena baru datang, mobil baru. Tapi mesin sama gearbox kan copotan. Gak ada copotan. Copotan. Nah, habis coba dipakai-pakai, gearbox aja bawa bagian atasnya. Rontok. Oke. Rontok. Jadi ini tadi kita kesini didorong-dorong sebenarnya. Jadi nggak jadi, kita udah ngimpi-ngimpi nyobain off-road. Rencananya mau ke Sukawana ya? Iya, tadi mau ke Sukawana. Tapi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan mobilnya. Cuman kebayang sih, ini mobil pasti dipakai enak. Yang pasti ya, penasaran juga. Nah, karena kita duduk kilas di dalam asik ya, masih kayak naik Hilux biasa gitu, nggak terlalu janggung di dalamnya, kayak nggak naik mobil off-road. Gue penasaran tapi Ren, apa sebelum kita closing ya, abis berapa sih mobil ini? Abisnya sekitar 400-500 kalau menurut gue. Oke lah, dengan hasil begini sih gue puas banget. Kalau gue punya ini,
Iya, Bim. Dengan harga segitu gue sih suka ya, karena tampilannya nggak militan banget gitu. Nggak yang... Masih enak dilihat ya? Iya, nggak yang gimana gitu ya. Masih enak dilihat, ada cakep-cakepnya gitu. Emang cakep sih. Iya bener, emang cakep. Iya, jadi segitu dulu Sobat Jeep. Mudah-mudahan suka. Dan mudah-mudahan kita bisa nyobain atau ketemu lagi Hilux yang begini. Tapi nyobain over. Iya nih, pengen banget. Om Daniel lumayan banyak bikin begini, ada beberapa biji. Ntar kita cobalah salah satunya ya. Oke Sobat Jeep, jangan lupa di subscribe, di like. Yoi, like. Kalau ada komentar atau ide buat kita atau usulan, ya, bisa tulis di kolom komentar. Komentar bawah. Nyalain loncengnya, ya, ya, supaya kalau ada video baru dari kita, langsung bunyi, ting ting ting. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Majalah Jeep, Facebook-nya juga di follow. Dan baca-baca artikel di website, mungkin mobil ini juga pasti ada ulasannya di sana. Dan yang lainnya banyak tips-tipsnya. Oke, Sobat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jadi ini udah lift cut. Lift up. Kena panas nih. Meletek. Kayaknya ulang, Mas. Jangan lupa subscribe. Oke, jangan lupa.